Nelayan Juwana dan nelayan seluruh Pantura akan menuntut pembakar kapal kami. Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Indonesia ini adalah 7. Kita harus satu komitmen, satu komando untuk menuntut kepada aparat penegak hukum untuk menangkap pembakar kapal itu harus diadili sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Usut tuntas apapun namanya pembakaran tidak menanggung tak adili sesuai Ombak, semangat! Penegak hukum harus bisa menyelesaikan pembakaran kapal di Kali. Kalau tidak diselesaikan secara jalur hukum, kita sendiri yang bergerak. Karena sudah berkali-kali di Kalsel, sudah berulang-ulang kali, ternyata dari penegak hukum lanjut secara hukum. Kalaupun ini tidak dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan di laut masing-masing kita mau perang siap. Sangat memprihatinkan sekali adanya pembakaran kapal, dua kapal yang di Pulau Datu di Kalimantan Barat yang terjadi kemarin. Upaya penegak hukum ini bisa menyelesaikan secara tuntas sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Ini harapan kita selaku Bapak Nelayan di Pati, yaitu Ketua DPC HNSI. Kalaupun tidak diselesaikan dan tidak terselesaikan, kita akan bergerak dengan hukum kita sendiri. Kita akan membalas apabila permasalahan ini tidak diselesaikan karena sudah berulang-ulang kali. Inilah rencana nelayan-nelayan kami, khususnya di Pantura. Saya sendiri ditunjuk sebagai Ketua BMN, Barisan Muda Nelayan. Teman-teman ini sudah merasa geram, Mas. Karena ini kejadian yang sudah kelima kalinya. Dan kejadian-kejadian sebelumnya pun tidak ada proses hukum di mana itu tindakan pembakaran ini adalah tindakan kriminal dan harus dihukum seberat-beratnya sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Indonesia ini kan adalah negara hukum. Jika pelanggaran hukum itu tidak ditegakkan, kami bertanya, mempertanyakan di Indonesia ini hukum apa? Apakah hukum rimba? Jadi kalau kami memang di sini memang hukum rimba, jika provokator atau otak pembakaran kapal kami tidak ditangkap dan dihukum sesuai undang-undang berlaku di Indonesia, akan kami hukum dengan cara kami sendiri. Akan kami hukum dengan cara kami di lapangan yang kami bisa. Karena kalau memang ini di Indonesia adalah hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.